kan manis deh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi nih Pak Irul. Ya, ini ada kasus motor Beat ini ya. Ini kendaraannya sudah 3 kali ganti aki. Penyebabnya masih misteri. Sudah ganti role. Ya ini sudah ganti. Jalur sudah dibenahi, jalur nggak ada yang salah. Sudah habis 4 bengkel atau 3 bengkel. Keseluruhannya masih dalam tahap pertanyaan sumbernya dari mana. Terakhir ke sini bengkel saya ini ya. Setelah dianalisa, dipikir-pikir ya ini penyebabnya. Ada indikasi untuk ke sini. Ini speedometer memang sengaja saya lepas ini karena ada kemungkinan di sini konslet. Ini coba tak masukkan ya. Nah, ini lo masukkan. Ini saya pegang. Nah, ini panas sekali ini. IC iPro untuk kebutuhan IC ini panas sekali. Enggak sampai, ini panas, bener-bener panas. Ternyata dari koreksi keseluruhannya ini ya. Ini koreksi ya. Ini jalur yang warna hijau muda liris hitam. Ini, nah. Ini ada arus standby, kontak ini off, low off, kontak off, ada arus, jadi short di sini. Jadi kalau sementara ini enggak bisa saya benahi ini soalnya sudah putus ini IC-nya ya. Untuk analisa dan cara menyelesaikan masalah ini sementara ya kita memutus jalur tersebut. Supaya aki enggak tekor ini. Enggak 4-5 kalinya ganti ini ya. Kasihan yang punya ini juga. Paling tidak ya harus. Jadi begini ya, intinya ya tetap solusinya ini saya putus kabelnya ya. Keliru ya ini ya. Kabel warna hijau dari sistem ini. Soalnya ini konslet juga. Juga berbagai cara saya benahi ini sudah maksimal karena ini putus konslet nggak bisa ini soalnya dipakai orangnya tekor terus ini akinya ya. Jadi intinya tetap menunggu pesanan datang ini ya, soalnya nggak mampu diakal ini. Biasanya sih ada jalur-jalur yang konslet ini nggak ketemu. Ternyata yang konslet ada ini partnya, ini IC-nya, IC EEPROM ini ya. Terpaksa jalur 10 volt ini ya, 11 atau 10 volt ini saya putus biar bisa dipakai. Starternya nggak terganggu. Sekian video pendek, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.